Nine Star Hegemon Body Art Season 535 Lei Kuang. Sekelompok orang muncul dalam malapetaka Long Chen. Pemimpin menunjukkan satu mata, sedangkan mata lainnya ditutupi dengan penutup mata hitam. Penampilan orang ini membuat hati Long Chen sedikit bergetar. Dari orang ini, Long Chen merasakan aura guntur yang kuat. Jelas, orang di depannya adalah Lei Siu yang langka. Ria ini tinggi dan perkasa, dengan tidak ada satupun helai rumput yang tumbuh di kepalanya, tetapi dengan rune yang tak terhitung jumlahnya tumbuh di atasnya, seperti kelabang yang tak terhitung jumlahnya merangkak. Itu menakutkan untuk dilihat. Di satu-satunya mata, ada simbol guntur yang berkedip dari waktu ke waktu. Satu mata ini menatap Long Chen, dan wajahnya penuh cemoohan dan penghinaan. Nama panggilan orang ini adalah Lei Kuang. Tidak ada yang tahu siapa nama aslinya. Dia juga putra Feng Shen Haige. Tang Waner melihat pria bermata satu itu, dan segera menghentikan tangannya, dan berkata kepada Long Chen. Wajah waspada terlihat di wajahnya. Long Chen melirik Lei Kuang ke atas dan ke bawah, dan harus mengatakan bahwa nama panggilan orang ini sangat tepat, setiap gerakan, setiap ekspresi, semuanya menunjukkan postur arogannya. Lei Kuang berdiri dengan tangan di belakang, menatap Long Chen dengan jijik, dan berkata kepada Tang Waner, Tang Waner, anak ini adalah Long Chen yang kamu sebutkan. Sepertinya tidak banyak, saya berkata, mengapa Anda tidak mengikuti? Saya, saya jamin tidak ada yang berani mempermalukan Anda di pavilion Feng Shenhai. Begitu kata-kata Lei Kuang keluar, senyum jahat muncul di wajah delapan pelayan besar di belakangnya, dan pada saat itu, wajah Long Chen berubah. Waner, apa yang akan terjadi jika aku membunuh mereka? Long Chen berkata kepada Tang Waner. Tidak, Feng Shenhai Ge melarang murid bertarung secara pribadi. Jika Anda membunuhnya, Anda akan melibatkan guru. Tang Waner terkejut. Dia tahu bahwa Long Chen memiliki niat membunuh, jadi dia buru-buru berkata. Hahaha. Setelah mendengar kata-kata Long Chen, Lei Kuang bukannya marah tertawa. Tidak hanya dia tertawa, tetapi juga delapan dewa di belakangnya, seolah-olah mereka mendengar lelucon paling lucu di dunia. Namun, Long Chen tidak tersenyum, dia hanya memandang Lei Kuang dengan dingin. Sebagai seorang pria, dia sama sekali tidak akan membiarkan siapapun menggoda Tang Waner seperti ini. Saya jamin saya akan melakukannya dengan sangat bersih," Long Chen berkata kepada Tang Waner melalui transmisi suara. "Long Chen, tenanglah, tempat ini masih milik Feng Shen Heigai. Jika kamu membunuhnya, semua sebab dan akibat dapat dihitung. Saya tahu Anda sangat marah. Tolong berjanjilah, bersabarlah sedikit lebih lama, dan kami akan memberinya pelajaran dalam pertandingan peringkat para dewa." Tang Waner menarik lengan Long Chen dan berbicara kepada Long Chen dengan nada yang hampir memohon. Tinju Long Chen terkepal erat. Jika Tang Waner tidak ada di sana, bahkan jika Raja Langit Lao Su telah datang, Long Chen akan melawan si idiot ini sampai akhir tanpa akhir. Nak, apakah kamu tidak yakin? Jika bukan karena aturan Feng Shen Hei Ge, saya akan melihat Anda sekarang, dan Anda akan menjadi mayat. Tapi tidak masalah, itu akan menjadi pertandingan kualifikasi segera. Pada saat itu, saya akan memberitahu Anda bahwa Anda adalah sampah, dan Anda sama sekali tidak layak untuknya. Li Kuang tertawa, dan setelah selesai berbicara, dia melambaikan tangannya dengan angkuh, "Pergi, Nak. Sampai jumpa di babak kualifikasi. Saya ingin belajar tentang gerakan brilian Anda. Jika Anda bahkan tidak bisa mengalahkan saya, Anda bisa memukul kepala Anda sampai mati. Haha, <tuh> <tuh> sebelum pergi, seorang pelayan kembali. Dia tidak lupa memberi isyarat yang memalukan kepada Long Chen. Ketika sembilan orang itu pergi, wajah Long Chen pucat pasi, matanya setajam pisau, dan dia merasa akan meledak." Long Chen, tenanglah. Mari kita simpan kekuatan kita dan tunjukkan penampilan yang bagus selama pertandingan kualifikasi. Tang Waner menarik Long Chen dan memohon dengan lembut. Long Chen mengangguk dan meminta Tang Waner untuk memimpin kerumunan untuk menemui binatang buas itu. Binatang buas itu membawa kehendak surga, dan raungan mereka mengganggu pikiran orang. Murid perempuan ini akan berada dalam bahaya. Melihat wajah Long Chen berangsur-angsur kembali normal. Tang Waner tersenyum manis pada Long Chen, memanfaatkan orang lain yang tidak memperhatikan, dan diam-diam mencium wajah Long Chen sebelum berbalik dan bergegas ke medan perang. Merasakan ciuman manis Tang Waner, Long Chen tidak bisa menahan senyum masam. Dia melihat ke tangannya, yang telah diwarnai dengan pembunuhan yang tak terhitung jumlahnya, tetapi mereka tidak pernah bisa menjauhkan kekasihnya. Tang Waner lah yang baru saja memegang Long Chen dengan erat, dan Long Chen menahan niat membunuh yang mengerikan di dalam hatinya. Long Chen tidak tahu mengapa, apa yang dikatakan Lei Kuang tadi membuat kepalanya pusing dan marah, membuatnya kehilangan akal. Tetapi pada saat dia kehilangan akal, Long Chen tiba-tiba memikirkan Bai Yi Long Chen. Sebelum Bai Yi Long Chen muncul, dia juga memiliki perasaan ini. Pada saat itu, Long Chen terkejut, sebuah provokasi sederhana hampir membuat saya melarikan diri. "Kapan hatiku menjadi begitu rapuh? Mungkinkah itu dipengaruhi oleh Setan?" Setiap kali dia muncul, Long Chen selalu merasa bahwa dia akan menjadi mudah tersinggung dan membunuh. Seperti gunung berapi yang telah terisi secara ekstrim, telah mencapai ambang kehancuran dan akan meletus begitu disentuh. Jika menurut kepribadian Long Chen, jika seseorang memprovokasi dia, dia biasanya akan terlalu malas untuk berbicara dengannya. Jika seseorang berani memprovokasi wanitanya, Long Chen pada dasarnya hanya ingin menamparnya dengan mulut besar, beri dia sedikit pelajaran, tapi barusan. Long Chen memiliki keinginan yang sangat kuat untuk meledakkan kepala botak itu dan menghancurkan tubuhnya menjadi bubuk. Jika tidak, dia tidak akan bisa menghilangkan kebencian di hatinya. Tidak hanya Lei Kuang, tetapi juga delapan pelayannya, memikirkan mata dan ekspresi menghina mereka, Long Chen ingin merobek wajah mereka. Apa yang salah dengan saya? Memikirkan pikirannya sendiri, Long Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak berperang dingin. Kapan dia menjadi begitu mudah tersinggung dan kejam? Apakah aku juga terobsesi? Hati Long Chen bergetar, dan dia memikirkan Long Chen berkulit putih. Pria dengan wajah acuh tak acuh dan mata gelap hanya membunuh tanpa emosi. "Ho, Long Chen menghela nafas panjang, berusaha menenangkan dirinya, 'Ini bukan pertanda baik. Jika ini terus berlanjut, kemauannya akan menjadi semakin lemah, dan dia akan semakin dipengaruhi oleh iblis dalam, dan Long Chen berbaju putih akan dengan mudah menekannya.'" "Sialan, kenapa kamu selalu sial? Selalu ada orang idiot yang tidak takut mati untuk memprovokasi saya." Aku sangat menyebalkan. Api menyala lagi. Berdengung. Pada saat ini, Jiu Tian Jiyun tiba-tiba gemetar, dan Long Chen buru-buru berkata. Lei Linger gelombang kunci malapetaka, jangan biarkan menghilang. Lei Linger mendengar perintah Long Chen dan terbang keluar dari ruang yang kacau. Tangannya membentuk segel, langit dan bumi bergetar, dan rantai petir tak berujung menembus kehampaan, mengunci Jiyun di atas sembilan langit. Pada saat ini, binatang guntur di seluruh langit telah menghilang, dan malapetaka akan segera berakhir. Para prajurit wanita kelelahan saat ini, dan tiba-tiba mereka melihat Lei Linger melemparkan teknik perangkap langit. Tinggal. Kondensasi. Lei Linger berhenti minum, awan kesengsaraan sembilan surga dikompresi oleh rantai tak berujung, langit dan bumi bergetar, sepuluh ribu jalan runtuh, dan di tengah cahaya guntur, awan perampokan langit dan langit dikompresi secara paksa oleh Lei Linger, mengubahnya menjadi petir sebesar kepalan tangan bayi berdengung. Pada saat ini, Dantian Long Chen bergetar hebat. Ketika Long Chen membuka matanya, senyum akhirnya muncul di wajah cemberut Long Chen. Bab 5342: Upacara Pertemuan. Long Chen membuka matanya dan dia menemukan bahwa masa ki akar di Dantian menjadi semakin aktif dan rune abadi di bawah Dantian hampir melekat pada Ki akar. Immortal rune dan root sepertinya sedang berkomunikasi. Pada saat ini, nafas Long Chen sekali lagi mengalami peningkatan kualitatif. Long Chen tidak tahu bagaimana enam alam keabadian orang lain berkembang, tetapi dia merasa bahwa enam alam keabadiannya berputar di sekitar kelompok akar ki ini. Selain itu, Long Chen memiliki firasat bahwa akar spiritualnya diam-diam bangkit, tetapi sayangnya, dia masih tidak dapat berkomunikasi dengannya, apalagi beresonansi dengannya. Namun, semakin banyak kasusnya, Long Chen semakin penuh dengan harapan. Energi akar sudah terlalu lama bersama Long Aotian, dan perlu diberikan lebih banyak waktu untuk beradaptasi. Ho, Long Chen melambaikan tangannya, dan ketika nafas mengalir, energi akar di tubuhnya sedikit bergetar, dan kekuatan tubuh Long Chen dimobilisasi dalam sekejap, dan kecepatan mobilisasi lebih cepat dan lebih mulus dari sebelumnya. Setelah kesengsaraan selesai, Long Chen dan semua orang kembali ke Paviliun Laut Feng Shen. Namun, ketika mereka kembali, kecuali Long Chen dan Tang Waner, semua orang menutupi mata mereka dengan kain hitam. Ini adalah ide Long Chen, karena setelah kesengsaraan, Long Chen menemukan bahwa keuntungan mereka lebih besar dari yang dibayangkan Long Chen. Untuk pertama kalinya dalam hidup mereka, mereka menghadapi jalan surga. Ketika mereka menemukan bahwa bahkan kehendak jalan surga dapat dilanggar, tidak ada yang perlu ditakutkan di dunia. Setelah mengalami pertempuran tanpa akhir dan kemudian mengalami baptisan malapetaka, mereka seperti pedang besi berkarat, setelah diasah, mereka menunjukkan ketajamannya. Sekarang mata mereka setajam pisau. Mudah bagi orang untuk memperhatikan perubahan mereka ketika Lei Kuang dan yang lainnya tiba sebelumnya. Karena dilanda bencana, mereka sengaja tidak menyadarinya. Setelah melewati kesengsaraan, Long Chen menemukan bahwa kembali seperti ini akan dengan mudah mengungkap kekuatan mereka, jadi dia langsung meminta mereka menggunakan pita hitam untuk menutupi mata mereka. Dengan cara ini, selama mereka memperhatikan untuk menyembunyikan orangnya, akan sulit bagi orang lain untuk memperhatikan perubahannya. Ketika Anda datang, Anda dapat berteleportasi secara langsung, tetapi ketika Anda kembali, Anda harus berlari jauh-jauh. Dalam perjalanan pulang, Long Chen berkata kepada Tang Waner. Waner, aku ingin mendiskusikan sesuatu denganmu. Bisakah Anda memperluas Hidden Dragon Legion Anda, sebaiknya dua kali lipat? Itu mungkin, tetapi jika demikian, sumber daya kita akan menjadi sangat terbatas, dan hanya ada begitu banyak sumber daya yang diberikan kepada kita oleh Feng Shen Hai Ge. Sebenarnya, sumber daya di tangan saya sudah sangat sulit untuk memberi makan mereka. Selain itu, sumber daya yang bisa mereka dapatkan dari saya kurang dari setengah dari yang didistribusikan oleh dewa dan dewi lain. Ini juga merupakan alasan penting mengapa kekuatan mereka belum ditingkatkan. Tang Waner menunjukkan rasa malu dan berkata pada Long Chen, "Dengan saya di sini, sumber daya bukanlah masalah. Yang penting adalah apakah Anda dapat memilih begitu banyak wanita cantik dan baik hati." Long Chen tertawa, "Tentu saja bisa." Saya masih memiliki banyak saudara perempuan di Fengzong yang belum ditarik ke dalam Tentara Naga Tersembunyi. Mereka hanya menderita bakat dan bakat, tetapi mereka hanya kekurangan sedikit. Jika saya bisa mendukung mereka, saya akan menarik mereka ke dalam Legiun Naga Tersembunyi sejak lama, tapi Tang Waner mengerutkan kening dan berkata, ada batasan jumlah orang dalam kompetisi peringkat dewa. Jumlah orang di Hidden Dragon Legion baru saja. Jika ada lebih banyak orang, peserta terakhir hanya orang-orang ini. Sekarang waktu kompetisi peringkat semakin dekat, waktu kita sangat ketat. Jika kita dengan gegabah merekrut begitu banyak orang saat ini, apakah itu akan menunda kemajuan orang lain? Petik 2. Jangan khawatir, dengan saya dalam segala hal, Anda dapat yakin untuk merekrut orang. Lebih baik dua kali lipat jumlahnya, tepatnya 7200 orang. Berbicara tentang ini, Long Chen tidak bisa menahan tawa. Apa yang Anda tertawakan? Kenapa rasanya kau tersenyum sinis? Tang Waner berkata dengan ekspresi waspada. Long Chen terdiam beberapa saat, memutar matanya ke arah Tang Waner dan berkata, "Mengapa saya berbahaya? Saya berpikir, hei, Anda mengerti legiun naga tersembunyi, legiun darah naga." Tang Waner mendengar ini dan tiba-tiba menyadari bahwa Long Chen sedang mencari istri untuk saudara laki-lakinya. Jika Anda malas sama sekali, Anda bahkan lebih takut bahwa cinta Anda kepada anak-anak Anda akan menunda latihan Anda. Jika prajurit wanita dari Legiun Naga tersembunyi dapat tumbuh dewasa, suatu hari nanti pemberontakan Sembilan Surga akan dipadamkan. Pada saat itu, dunia akan damai, dan saatnya bagi setiap orang untuk memulai sebuah keluarga. Long Chen lebih bijaksana karena prajurit darah Naga terlalu kuat, dan visi mereka juga sangat tinggi. Masing-masing dari mereka dapat menulis legenda. Bagaimana wanita biasa bisa menangkap pria yang begitu kuat yang telah mengalami cobaan dan kesulitan yang tak ada habisnya? Mereka hanya akan menghormati dan menghargai mereka yang memiliki pengalaman yang sama dengan mereka. Long Chen tidak peduli dengan bakat para pejuang wanita ini karena bakat itu bisa dipupuk, tetapi kualitas kebaikan adalah bawaan yang bahkan lebih langka. Jadi, Long Chen telah memutuskan bahwa dia akan membangun pasukan yang sangat kuat untuk Tang Waner dengan segala cara. Tentu saja, tidak peduli berapa banyak uang yang dihabiskan untuk pasukan menantu legiun darah naga, Long Chen tidak akan merasa buruk. Ketika dia mengerti maksud Long Chen, Tang Waner langsung gembira. Pria manapun yang secara acak ditarik keluar dari Legiun Darah Naga akan menjadi pria dengan semangat yang gigih. Jika saudara perempuannya bisa menikah dengan pahlawan seperti itu, dia juga akan merasa sangat bersemangat. Puas. Yang paling penting adalah Long Chen memiliki ide ini, yang menunjukkan bahwa dia sama sekali tidak memiliki hati untuk murid perempuan ini. Tang Waner bersyukur dan terharu. Ketika semua orang kembali ke pavilion Feng Shenhai, mereka bertemu banyak murid di sepanjang jalan. Ketika murid-murid ini melihat Tang Waner, mereka membungkuk dengan tajam dan hormat, mata mereka penuh kekaguman. Ketika beberapa orang melihat Tang Waner, ada sarkasme di sudut mulut mereka, seolah-olah mereka tidak melihat mereka, mereka hanya berjalan melewati mereka dengan kepala terangkat, dan beberapa bahkan diam-diam menunjuk Tang Waner dari sebuah jarak. Murid-murid yang sangat menghormati Tang Waner, tentu saja, harus menjadi murid dari luar daerah. Mereka menganggap Tang Waner sebagai idola dan tujuan yang harus diperjuangkan. Adapun mereka yang berpura-pura sombong, mereka tampaknya penduduk lokal yang kuat pada pandangan pertama. Bahkan jika Tang Waner adalah seorang dewi gelombang, mereka juga berpura-pura menghina untuk menunjukkan sifat bangsawan yang melekat pada penduduk setempat yang kuat. Tentu saja mereka menunjuk dan menunjuk, terutama karena mereka tidak mengerti mengapa para pejuang wanita ditutup matanya dan menghadapi tindakan mereka. Jika sebelumnya para pejuang wanita ini akan merasa rendah diri dan marah, namun setelah berkali-kali pengetahuan hidup dan mati, dan konfrontasi dengan kesengsaraan surgawi, orang-orang ini tampak begitu naif dan konyol di mata mereka, dan mereka tidak mempengaruhi suasana hati mereka sama sekali. Long Chen dan Tang Waner memimpin Legiun Naga Tersembunyi kembali ke Pulau Naga Tersembunyi dengan angkuh, menarik perhatian aneh yang tak terhitung jumlahnya. Ketika mereka kembali ke Pulau Naga Tersembunyi, Long Chen membawa semua orang ke alun-alun. Long Chen memandang Tang Waner, dengan senyum hangat di wajahnya, kali ini saya tiba-tiba datang ke sini, dan saya tidak punya waktu untuk membeli hadiah apapun dalam perjalanan. Terimalah hadiah pertemuan kecil ini, Tuan Dewi. Ledakan. Dengan ledakan keras, seluruh alun-alun bergetar hebat. Sebuah kotak besar memenuhi alun-alun dengan radius puluhan ribu mil. Bab 5343, Kotak Buta. Kotak besar itu adalah rumah harta karun perusahaan perdagangan longteng dan formasi yang tak terhitung jumlahnya terukir di atasnya. Namun, saat ini semua rune dari formasi ini telah kedaluwarsa, jadi terlihat seperti kotak baja besar, tapi beratnya luar biasa. Untungnya, kotak ini cukup kuat jika tidak maka akan dihancurkan olehnya. Tang Waner dan semua murid perempuan tercengang saat melihat kotak baja berbentuk kotak yang dipanggil oleh Long Chen. Mereka tidak bisa melihat sesuatu yang aneh tentang kotak ini. Apa ini? Tang Waner mau tidak mau bertanya. Long Chen sedikit tersenyum dan bertepuk tangan besar di atas kotak baja. Terdengar suara keras, dan celah muncul di kotak besar itu. Saat celah perlahan terbuka, sebuah portal muncul. Gerbang raksasa dengan ketebalan ratusan kaki terbuka, dan semua orang melihat rune tak berujung di gerbang raksasa, serta grendel pintu yang rusak parah, dan hati mereka bergetar. Kotak buta terbuka. Peri, mari jelajahi dunia di dalam kotak sepuasnya. Mulai hari ini, semua yang ada di dalam kotak adalah milik Anda. Long Chen berdiri di depan pintu dan memberi isyarat mengundang, melihat penampilan misterius Long Chen. Tang Waner tahu bahwa pasti ada sesuatu yang aneh tentang kotak ini, dan dia percaya bahwa upacara pertemuan yang disiapkan Long Chen untuknya pasti tidak buruk. Namun, ketika semua orang melangkah ke gerbang, termasuk Tang Waner, semua orang berseru, "Mereka akhirnya menemukan bahwa ini sebenarnya adalah rumah harta karun di perbendaharaan." ada semua jenis senjata magis, pil, buku cit, telur hewan peliharaan, dan harta langka lainnya di mana-mana. Mereka terpesona melihat mereka, apalagi para pejuang wanita itu, bahkan Tang Waner belum pernah melihat rumah harta karun yang begitu mewah. Ada begitu banyak tentara kekaisaran. Semua gadis melihat rak senjata tak berujung di depan mereka, yang dipenuhi dengan senjata sihir misterius. Ya Tuhan, aku belum pernah melihat begitu banyak pil dalam hidupku. Seseorang berseru, mereka melihat keranjang yang tak terhitung jumlahnya diletakkan di deretan rak. Setiap keranjang diisi dengan berbagai pil, dan semuanya memiliki kualitas terbaik. Ini adalah pertama kalinya dalam hidup mereka melihat pil dikemas dalam keranjang bambu. Anda tahu, mereka meminum pil satu per satu di dalam kotak brokat karena takut terbentur, tapi di sini pil-pil ini dikemas dalam keranjang seperti sampah, dan mereka sangat terkejut bahkan tidak bisa menutup mulut. Cepat lihat, ini adalah batu roh angin, ya Tuhan, ada banyak sekali. Seseorang berseru, lidah mereka akan berguling kegirangan. Tuhanku! Ketika mereka mendengar kata, batu roh angin, semua murid terkejut, dan mereka bergegas. Di gudang, batu roh angin ditumpuk seperti gunung. Di dalam setiap batu roh angin, ada elemen angin murni. Energinya berkedip-kedip, dan kecemerlangan ilahi yang menyilaukan tercermin di wajah semua orang. Wajah cantik mereka penuh dengan ketidakpercayaan. Murid mereka semuanya adalah elemen angin yang kuat, dan ketergantungan mereka pada batu roh angin, bahkan lebih daripada pil. Batu roh angin mengandung energi angin paling murni dan paling primitif di dunia, yang merupakan kebutuhan elemen angin praktik dari pembaca. Pada saat ini, mereka sepertinya sedang bermimpi. Seseorang diam-diam mencubit diri mereka sendiri, mencoba melihat apakah mereka sedang bermimpi. Long Chen, dari mana kamu mendapatkan harta ini? Kali ini, bahkan Tang Waner tertegun. Melihat gunung batu roh angin, dia menutupi bibir ceri dengan tangan gioknya, dan semua harta di matanya yang indah penuh kejutan. Itu adalah warna ketidakpercayaan, dan batu roh angin adalah yang paling mereka butuhkan. Ada banyak batu spiritual di dunia, tetapi kebanyakan dari mereka adalah batu spiritual biasa. Meskipun mereka memiliki energi spiritual yang kuat, mereka tidak memiliki atribut apapun. Adapun batu roh dengan atribut sangat langka, dan di antara banyak batu roh dengan atribut, batu roh dengan atribut angin sangat langka, jadi batu roh angin sangat berharga. Bahkan di pavilion Feng Shenhai, kontrol atas batu Fengling sangat ketat, bahkan melebihi pil. Karena konsumsinya terlalu besar, batu Fengling menjadi sangat langka. Seperti prajurit naga tersembunyi biasa, masing-masing Anda hanya dapat menerima beberapa bidak per bulan. Batu roh angin ini tidak cukup untuk mereka gunakan, jadi sebagian besar waktu mereka hanya dapat mengandalkan susunan pengumpul roh untuk berlatih. Kecepatan latihan seperti itu harus dikompromikan. Yang terpenting adalah tanpa bantuan batu roh angin, peluang mereka untuk menyadari kekuatan angin akan berkurang. Untuk batu roh angin, mereka memiliki rasa lapar yang cemburu. Jadi, ketika mereka melihat batu roh angin, langkah kaki mereka tidak bisa lagi bergerak, mata mereka tertarik dengan kuat, dan mereka tidak bisa bergerak. Melihat Tang Waner bertanya, Long Chen berkata dengan serius. Saya melakukan bisnis baru-baru ini. Saya sedikit lelah, tetapi untungnya sangat besar. Saya menghasilkan sedikit uang dan menyiapkan hadiah. Saya harap Peri Waner tidak akan membenci Anda. Melihat Long Chen mulai berbicara dengan fasih lagi, Tang Waner mau tidak mau menatap Long Chen dengan mencela dan berkata dengan marah. Bisnis apa yang kamu inginkan untuk mendapatkan rumah harta karun? Aku tidak percaya omong kosongmu. Misalnya, tidak ada bisnis uang, kata Long Chen sambil terkekeh, "Kamu, apakah kamu merampok rumah harta orang lain?" Tang Waner terbangun dari keterkejutan saat ini. Kebijaksanaan masuk kembali ke tubuhnya, dan dia menatap Long Chen dengan tidak percaya. "Seberapa burukkah perampokan itu? Saya adalah inkarnasi keadilan, mencangkul yang kuat, dan mendukung yang lemah, merampok yang kaya, dan membantu yang miskin, dan bertindak sebagai pria yang sopan." Ada orang yang beroperasi secara ilegal menipu dan menculik dan mengabaikan nyawa manusia. Saya mengulurkan tangan keadilan dan menyita keuntungan ilegal mereka. Long Chen berkata dengan benar. Tang Waner terkejut dan geli pada saat yang sama, tetapi berdasarkan pemahamannya tentang Long Chen, Long Chen tidak akan dengan mudah melakukan perampokan. Jika dia melakukannya, pihak lain pasti telah menyinggung perasaannya terlalu keras. Ketika dia berada di benua Tianwu, Long Chen sering melakukan hal semacam ini, dan Tang Waner tidak menanyakan detailnya, membuktikan bahwa apa yang Long Chen berikan padanya adalah miliknya. Saudari, rumah harta karun ini akan menjadi milik kita mulai sekarang. Jika Anda butuh sesuatu, Anda bisa datang dan mendapatkannya. Mengapa Anda tidak berterima kasih kepada Saudara Long Chen? Anda teriak, "Tang Waner, terima kasih, Saudara Long Chen." Tang Waner membujuk, semua gadis berteriak kegirangan, dan kemudian mulai membagikan batu roh angin ini. Tetapi masing-masing dari mereka hanya membutuhkan sekitar 100 yuan, batu roh angin ini cukup untuk mereka gunakan selama dua bulan. Ketika semua orang selesai mengambilnya, gunung batu roh angin tidak menunjukkan tanda-tanda berkurang sama sekali. Tumpukan batu roh angin ini cukup untuk mereka gunakan selama beberapa tahun. Kemudian semua orang mulai berbagi pil, tetapi ketika mereka mulai memilih pil, Long Chen berkata, anda dapat mengambil semua harta di sini, kecuali pilnya. Semua orang memilih pil, dan tiba-tiba Long Chen memberitahu mereka dengan wajah serius bahwa mereka tidak dapat meminum pil. Mereka terkejut, dan buru-buru mengembalikan pil itu ke tangan mereka. Agak kewalahan. Tang Waner juga terkejut dengan keseriusan Long Chen yang tiba-tiba, dan dengan ragu bertanya, mengapa? Karena ramuan ini terlalu sampah gelombang indomtel.com gelombang saya di sini, Tentara Legiun Naga tersembunyi memakan ramuan ini, bukankah mereka menamparkan wajah saya? Long Chen berkata dengan serius. Orang jahat. Tang Waner sangat marah sehingga dia mencubit Long Chen dengan keras dan Long Chen tertawa dan semua orang menyadari bahwa Long Chen telah mempermainkan mereka. Gadis-gadis itu juga tertawa, tetapi Long Chen menyuruh mereka untuk tidak meminum pil itu, kualitasnya terlalu buruk, siapapun yang memakan pil yang buruk. Hihi, senang memilikimu aku tidak perlu khawatir tentang apapun, tunggu, aku akan memperluas Hidden Dragon Legion sekarang. Tang Waner tersenyum gembira, biarkan Long Chen tinggal di sini, dan pergi sendiri. Long Chen memandang para prajurit wanita yang memilih semua jenis harta di depannya, dengan senyum bahagia di wajah mereka, senyum hangat muncul di sudut mulut mereka. Saudaraku, kamu akan berterima kasih padaku di masa depan. Bab 5344, Peringkat Medan Perang saya harus mengatakan bahwa tindakan Tang Waner terlalu cepat, dan dalam waktu setengah hari, 3.600 prajurit wanita lainnya dipilih untuk bergabung dengan legiun naga tersembunyi. Long Chen melihat kelompok orang ini, dan harus mengatakan bahwa Tang Waner memang sudah dewasa. Mata para wanita ini jernih, dan mereka tampaknya adalah orang-orang yang baik hati, penyanyang, dan saleh. Ada beberapa murid perempuan yang bukan Destiny's Children, tetapi tidak masalah, Long Chen memberi mereka Destiny Pill, memungkinkan mereka untuk langsung maju ke Destiny's Children. Long Chen sudah bertanya dengan Tang Waner. Di dunia Tianyuan, Destiny Pill bukanlah harta yang langka. Namun, ada celah besar dalam kekuatan antara Destiny Child yang dibuat dengan Destiny Pill dan Destiny Child yang terbangun secara alami. Atas nama pil takdir, Long Chen benar-benar menyuntikkan esensi buah dao surgawi ke dalamnya. Setelah para murid perempuan ini maju ke Destiny Child, mereka tidak berbeda dengan Destiny Children lainnya yang terbangun secara alami. Murid perempuan ini pertama-tama maju ke Putra Takdir dengan bantuan Long Chen, dan kemudian Long Chen memeriksa fondasi mereka dan memurnikan pil fondasi yang berbeda sesuai dengan bakat dan bakat mereka yang berbeda, sehingga fondasi mereka akan sangat kokoh. Setelah menyelesaikan ini, tiga hari telah berlalu. Tiga hari kemudian, Long Chen memanggil pohon kaca tujuh harta karun lagi dan membawa semua orang ke ruang tujuh harta karun untuk berkultivasi. Kali ini, Long Chen juga memasuki Seven Treasure Space, dan dia mulai mengarahkan gadis-gadis itu secara pribadi, bagaimana melawan musuh, bagaimana bekerja sama, dan bagaimana mendapatkan kematian terkuat dengan kekuatan terbatas. Harus dikatakan bahwa pohon kibau Liuli adalah harta karun di ruang kibau. Persepsi dan pemahaman semua orang akan diperbesar tanpa batas. Long Chen mengingatkan mereka bahwa mereka segera mengerti, langsung mengerti triknya, dan membuat kemajuan pesat. Dalam beberapa hari pertama, Long Chen melatih kemauan dan reaksi mereka. Ketika mereka awalnya memenuhi persyaratan Long Chen, Long Chen mulai mengajari mereka cara bekerja sama satu sama lain. Meskipun ada kibau liulishu, artefak curang yang menantang surga, ada beberapa hal yang tidak dapat dipelajari dalam satu atau dua hari, atau bahkan dalam satu atau dua tahun. Hasil dari namun, Long Chen tidak terburu-buru karena lawan dari Legiun Naga Tersembunyi bukanlah monster yang menakutkan atau binatang buas, tetapi generasi pembangkit tenaga listrik yang sama di bunga rumah kaca. Setiap hari mereka berlatih, kekuatan mereka akan bertambah banyak dan celahnya akan cepat melebar. Persyaratan Long Chen tidak tinggi. Dia hanya perlu mengolah prototipe Legiun Darah Naga dari Legiun Naga Tersembunyi sebelum dimulainya kompetisi peringkat. Meskipun itu adalah prototipe paling dasar, itu dianggap sebagai kemenangan. Long Chen paling mengagumi kegigihan para prajurit wanita ini. Tidak peduli seberapa keras atau takutnya mereka, mereka bertahan dengan putus asa. Dari mata mereka, Long Chen melihat keinginan kuat mereka untuk menjadi lebih kuat. Long Chen meminta murid perempuan ini untuk memasuki ruang tujuh harta karun untuk berkultivasi di pagi hari, menggunakannya untuk pemahaman di sore hari, menyerap energi di batu roh angin di paruh pertama malam, dan beristirahat setelah memakan ramuan long. Chen membuatnya untuk mereka di paruh kedua malam itu. Untuk membuat alkimia untuk semua orang, Long Chen secara khusus meminta Tang Waner untuk mengumpulkan semua pil angin dari Paviliun Feng Hai Menemukan bahwa ada banyak hal yang dapat ditingkatkan dalam pil, jadi Long Chen mulai mencoba membuat pil sendiri. Ketika pil emas kelas atas dikirimkan ke murid perempuan ini, mereka benar-benar terpana. Anda harus tahu bahwa jenis pil yang biasa mereka makan hanyalah pil kelas atas biasa. Dan, apalagi bertemu, mereka belum pernah mendengarnya. Long Chen dibantu oleh Qian Kunding dan Huo Ling'er dia hanya perlu bekerja sama dengan Kian Kunding untuk pertama kalinya. Seperti pil yang tidak terlalu sulit ini, Kuali Kian Kun dapat menyulap ribuan tubuh Dharma, dan dapat memurnikan puluhan ribu pil sekaligus, apalagi hanya makan satu persatu, bahkan jika itu untuk mereka makan. Di mana prajurit wanita ini menerima perlakuan seperti ini. Mereka seperti pengemis yang tiba-tiba berubah menjadi putri. Kebahagiaan datang terlalu tiba-tiba dan keras. Waktu berlalu hari demi hari. Di Seven Treasures Space, Kemajuan semua orang mencengangkan. Aura mereka berubah setiap hari. Para prajurit wanita menjadi gila. Mereka takut kesempatan ini akan cepat berlalu. Setiap orang berkultivasi mati-matian tanpa membuang waktu. Bagaimanapun, dengan ramuan Long Chen, mereka tidak akan pernah merasa lelah. Kemajuan para prajurit wanita sangat mencengangkan, tetapi ada kekurangan besar dalam kerja sama mereka satu sama lain. Tidak mungkin, ini membutuhkan penggilingan yang konstan. Namun, tidak masalah jika ada kekurangan dalam koordinasi, dan tidak masalah jika tidak ada pemahaman diam-diam. Long Chen meminta mereka untuk menghafal beberapa formasi dan metode peralihan antara berbagai formasi. Selain itu, ingat mana yang cocok untuk acara tersebut. Ketika latihan formasi dimulai, kepercayaan diri semua orang yang meningkat dengan cepat terpukul. Kecepatan peralihan formasi terlalu lambat, terlalu banyak celah, bahkan terkadang mereka kehilangan posisi. Beberapa dari mereka tidak sabar dan ingin menangis. Long Chen menghibur mereka dengan kata-kata yang baik, memberitahu mereka bahwa legiun darah naga juga keluar dari sini selangkah demi selangkah dan proses ini harus dialami. Setelah mengajari mereka formasi dasar, Long Chen mundur dari Seven Treasures Space dan membiarkan mereka berlatih sendiri. Long Chen menemukan bahwa dengan dia di sekitar, semua orang mudah gelisah. Mungkin mereka ingin pamer di depannya terlalu banyak, atau mereka ingin membuktikan diri, yang membuat mereka sedikit terburu nafsu dan terlalu banyak tekanan. Tanpa Long Chen, mereka akan tenang dan berkomunikasi satu sama lain secara perlahan, efeknya akan lebih baik. Menghitung waktu, masih ada setengah bulan tersisa sebelum turnamen peringkat dewa dimulai. Sebelumnya, turnamen peringkat dewa diadakan oleh 16 tim. Tapi kali ini berbeda, ada 17, karena posisi Dewi Kian Renswe belum dicabut, jadi dia juga berhak untuk berpartisipasi. Tang Waner memberitahu Long Chen bahwa alasan dia berada di bawah banyak tekanan adalah karena dia adalah orang luar di antara semua putra dan dewi, dan di belakang masing-masing dewa dan dewi ada kekuatan besar yang mendukung mereka. Dan kekuatan besar ini juga memukul mundur orang luar seperti mereka. Tang Waner memperkirakan bahwa ketika pertandingan kualifikasi dimulai, semua tim dapat menyerangnya pada saat yang sama, menyingkirkannya terlebih dahulu, dan kemudian mereka akan bersaing memperebutkan peringkat. Sedikit. Jadi, di awal pertandingan kualifikasi, yang mereka hadapi mungkin bukan tim Kian Rensue saja, melainkan penindasan semua tim. Sepasang 16, hey, ini sangat menantang, saya menyukainya. Ketika dia berpikir untuk bertarung melawan 16 putra dan dewi di medan perang, darah Long Chen mulai memanas. Saat gadis-gadis itu berkultivasi di medan perang gelombang Long Chen sendiri tidak menganggur, dia juga memasuki retret dan mulai beradaptasi dengan dunia baru. Long Chen mulai berkomunikasi dengan akar spiritual di Dantian dengan pikiran dan jiwanya. Pada awalnya, energi akar yang seperti nyala api tidak bereaksi sama sekali. Namun, saat Long Chen diam-diam merasakan fluktuasinya, dia mencoba yang terbaik untuk menjaga napas, pembuluh darah, dan bahkan ritme detak jantungnya sejalan dengannya. Berdengung. Rutki sedikit bergetar, dan seluruh tubuh Long Chen bergetar. Pada saat itu, Long Chen terkejut menemukan bahwa kelompok Rutki ini mulai menerimanya. Kapan? Tepat ketika Long Chen ingin berkomunikasi dengan masa energi akar ini, bel berbunyi dan membangunkannya, dan kemudian seluruh pulau bergetar, Long Chen segera menyingkirkan ruang tujuh harta karun, dan semua orang mundur. Dewa dan Dewi, bersiaplah, dan masuki medan perang peringkat dalam satu jam. Pada saat ini, sebuah suara lama menyebar ke setiap sudut Feng Shen Hai Ge. Bab 5345, Silinder Bumi Saudari, pertempuran ini hanya bisa dimenangkan tetapi tidak bisa dikalahkan. Semua orang di Legiun Naga tersembunyi berdiri dengan hikmat, dengan kegugupan dan kegembiraan di wajah mereka, Tang Waner berdiri di depan semua orang dan berkata dengan keras. Long Chen, terserah kamu. Tang Waner awalnya ingin mengatakan sesuatu untuk meningkatkan semangat, tetapi dia menyadari bahwa dia benar-benar tidak cocok untuk menjadi seorang pemimpin. Perang akan segera dimulai, dan dia hanya bisa mengucapkan kalimat yang begitu lembut. Saya akan menjadi bodoh, dan pada akhirnya saya hanya bisa meminta bantuan Long Chen. Long Chen sedikit tersenyum, menatap semua orang, dan berkata dengan lantang, "Saudari, untuk malam yang tak terhitung jumlahnya, kami telah bermimpi menjadi pahlawan yang dinantikan semua orang, sehingga kecemerlangan kami dapat menaungi matahari dan bulan. Selama hari-hari ketika kita diintimidasi dan dihina oleh orang lain, kita membayangkan berkali-kali bahwa suatu hari kita akan menonjol, dan kita harus mengembalikan mereka yang telah dipermalukan sepuluh kali atau seratus kali kepada orang-orang itu." Tumbuh dalam ejekan dan pelecehan. Bergerak maju dalam kemarahan dan keengganan, kami telah memikul terlalu banyak beban. Kami telah menanggung rasa sakit yang tak terbayangkan untuk banyak orang. Petik dua suara, Long Chen berangsur-angsur menjadi dalam, dan setiap kata dan suara langsung masuk ke jiwa mereka. Ketika Long Chen mengucapkan kata-kata ini, dia tidak bisa tidak mengingat hari-hari ketika dia dipermalukan di Benua Tianwu pada saat itu dia berada dalam kondisi pikiran yang sama dengan para pejuang wanita ini sekarang, suaranya bergema dengan semua orang, memikirkan intimidasi dan penghinaan yang dia derita. Mata para murid wanita ini lembab, tetapi mereka dengan keras kepala bertahan, tidak membiarkan air mata mengalir turun. Itulah kekeras kepalaan terakhir mereka. Long Chen melanjutkan, berlatih keras, hanya untuk hidup bermartabat, mati-matian berjuang untuk setiap kesempatan untuk menjadi lebih kuat, hanya untuk melindungi cinta di hati kita. Di ruang tujuh harta karun, Anda telah mengalami kematian dan rasa sakit tanpa akhir, tetapi Anda tidak pernah tersentak karena Anda tahu bahwa perbedaan antara Anda dan yang disebut kuat hanyalah sebuah kebetulan. Pertempuran hari ini bukanlah pertempuran peringkat, tetapi pertempuran pertama dari kelahiran kembali berdarah Anda, dan juga pertempuran pertama untuk legiun naga tersembunyi menjadi terkenal. Kita tidak takut mati, bencana juga tidak bisa membuat kita takut. Apakah ada sesuatu di dunia ini yang dapat menghentikan kita dari bergerak maju? Petik 2. Suara Long Chen menjadi semakin keras dan setiap kata terdengar seperti guntur di benak mereka, membuat darah mereka melonjak dan semangat juang mereka melonjak. Tang Waner berdiri di samping Long Chen, mengetahui bahwa dia meningkatkan moral, tetapi dia senang dengan kata-kata Long Chen, seolah-olah dia penuh kekuatan dan tidak takut. Betapa bodohnya. Tang Waner mau tidak mau mengutuk ke dalam dan pada saat yang sama mengagumi Long Chen. Mungkin Long Chen adalah seorang komandan alami. Setiap kata yang dia ucapkan bisa beresonansi dengan orang lain. Hanya beberapa kata akan meningkatkan moral, sangat meningkat. Dari 7200 petarung yang hadir, hanya 3600 yang bisa mengikuti pertandingan kualifikasi ini. 3600 ini adalah gelombang pertama petarung naga tersembunyi. Saudari, tunggu kabar kami. Pada susunan teleportasi, Tang Waner melambai pada gelombang kedua prajurit naga tersembunyi. Susunan teleportasi bergetar, dan ruang di depan Long Chen dan yang lainnya terdistorsi. Ketika mereka muncul kembali, mereka sudah berada di lapangan besar. Alun-alun ini sebenarnya adalah sebuah pulau yang diratakan secara paksa. Ketika Long Chen tiba di sini, dia menemukan bahwa alun-alun itu dibagi menjadi 16 bagian, dan setiap bagian memiliki nama tertentu. Nama di bawah kaki Long Chen adalah kata, Yin Long. 16 lempeng melambangkan 16 pulau dewa. Selain 16 papan tersebut, ada juga papan kosong. Kian Renswe dan timnya berdiri di dalamnya. Mata Kian Renswe setajam pisau, menatap Tang Waner. Tang Waner tidak mau kalah dan menatapnya dengan dingin. Sekarang Long Chen ada, Tang Waner tidak takut dengan tantangan apapun. Aku belum melihatmu selama sebulan, apakah pasukan naga tersembunyimu berubah menjadi pasukan naga buta? Kian Renswe memandang Tang Waner dengan ekspresi mengejek di wajahnya. Pada saat ini, Para prajurit naga yang tersembunyi semuanya ditutup matanya dengan sabuk hitam. Pakaian ini terlihat sangat menarik dan sangat berbeda ketika semua orang melihat mereka. Mereka melontarkan pandangan menghina. Orang jelek melakukan lebih banyak trik. Tidak jauh dari situ, seorang wanita yang tidak tinggi dan sedikit gemuk juga mencibir. Itu juga seorang dewi. Meskipun wanita ini pendek dan gemuk, tetapi auranya sangat menakjubkan. Tang Waner memberitahu Long Chen tentang wanita ini. Siapa nama wanita ini? Long Chen lupa, tapi dia sepertinya salah satunya dari delapan dewi. Kekuatan menempati urutan kedua. Orang ini kuat dan memiliki mulut yang sangat ganas, hampir sama dengan Qian Renshui, dan dia juga seseorang yang sangat dibenci Tang Waner. Karena gadis ini jelek dan memiliki sosok yang buruk, dia sangat cemburu. Tang Waner tak tertandingi dalam kecantikan dan bakat. Dia sangat cemburu sehingga dia sering membuat masalah untuk Tang Waner dengan sengaja, dan bahkan sengaja mengatakan sesuatu yang menjijikkan. Tang Waner Pada saat ini, dia mengolok-olok semua orang, Tang Waner hendak membalas, tetapi Long Chen bergegas ke mulut dan berkata, Diang, apakah kamu berbicara tentang dirimu sendiri? Engah! Kata-kata Long Chen tentang tong tanah langsung membuat Tang Waner tertawa. Pada saat ini, dia sangat dikagumi oleh kungfu Long Chen sehingga dia jatuh ke tanah kata tong tanah terlalu mematikan orang-orang di sisi legiun naga tertawa yang lain tertawa entah dari mana dan ketika mereka tertawa mereka langsung merasa ada yang tidak beres jadi mereka segera mengembalikannya kuncinya adalah beberapa orang dapat menahannya sementara yang lain tidak dapat menahannya sama sekali tawa itu baru saja berhenti tetapi ada dengusan lagi pada saat ini di seluruh alun-alun banyak orang menggosok wajah mereka bahkan untuk menghapus senyum di wajah mereka Tang Waner tersenyum seperti bunga, dan mengacungkan jempol pada Long Chen. Kata-kata Long Chen segera membuatnya merasa lebih baik, dan kemarahan yang telah lama ditekan akhirnya dilampiaskan. Menurutmu siapa tong tanah itu? Wajah Sang Dewi tiba-tiba menjadi gelap, dan niat membunuh melonjak di matanya, dia tampak seperti ingin menggigit Long Chen sampai mati. Aku tidak membicarakanmu, kataku. Um, Long Chen berpura-pura panik, mencoba mengalihkan pandangannya, dan melihat sekeliling di kerumunan, tetapi dia sepertinya tidak menemukan siapapun untuk dialihkan. Menggelengkan kepalanya dan berkata, Lupakan saja, terlalu memalukan, orang-orang di sini tidak sekasar kamu, mari kita bicarakan tentang kamu. Long Chen terlalu terluka, maksudnya adalah di antara para wanita yang hadir, dialah yang paling jelek. Jika dia ingin menyalahkan orang lain, tidak ada yang memiliki syarat, jadi dia menyerah begitu saja. Kamu, wanita itu sangat marah gelombang jangan kamu dan aku, lihat kamu. Bahunya cukup kuat dan ketika Anda meletakkan kepala Anda di atasnya, astaga, di mana leher Anda? Dihilangkan. Long Chen menatap wanita itu dengan kaget dan berkata. Tang Waner sudah tertawa terbahak-bahak hingga dia tidak bisa bernapas, Long Chen terlalu terluka dan setelah apa yang dia katakan, semua orang memperhatikan bahwa wanita itu tidak memiliki leher sama sekali. Aku akan membunuhmu. Wanita itu meraung dan aura pembunuhnya mengunci Long Chen dalam sekejap. Kamu sangat berani, siapa yang mengizinkanmu main-main di sini? Pada saat ini, ada teriakan kemarahan dan kemudian kehampaan bergetar dan sekelompok sosok muncul di kehampaan. Saat suara ini muncul, kekuatan kekaisaran yang sangat besar melonjak, menyerbu ke arah wajah seperti tsunami. Bab 5346, terlalu banyak untuk ditipu. Kekosongan bergetar, dan sosok yang tak terhitung jumlahnya melayang di atas kehampaan. Begitu mereka muncul, kekuatan kekaisaran yang luas melonjak seperti tsunami, menyapu langit. Memimpin delapan orang, pria dan wanita, Long Chen tidak bisa membantu mengecilkan pupilnya ketika dia melihat delapan orang ini, Kaisar Sembilan Vena. Kedelapan orang ini semuanya adalah penguasa manusia Jiumai, dan aura mereka berkali-kali lebih kuat dari Chu He. Mereka juga penguasa manusia Jiumai, dan Chu He seperti semut di depan mereka. Ini adalah pertama kalinya Long Chen melihat penguasa manusia sembilan Vena yang begitu menakutkan, yang auranya sebanding dengan iblis bersayap perak yang ditundukkan Long Chen. Delapan ini adalah delapan wakil master pavilion dari pavilion Feng Shenhai. Tang Waner diam-diam berkata kepada Long Chen, "Tiga di belakang mereka adalah tiga dari empat tetua kami kaze yang hebat, tetapi tuanku tidak datang." Peringkat feng xinyu di antara para tetua kami kaze kedua setelah delapan wakil master pavilion. Hari ini adalah hari ketika murid-muridnya pergi berperang, tetapi dia tidak datang. Dan di belakang para tetua kami kase, ada juga anggota tingkat tinggi dari Pavilion Feng Shenhai. Ada ribuan orang. Dapat dilihat bahwa Pavilion Feng Shenhai sangat mementingkan kompetisi kualifikasi. King Yan, ada apa denganmu? Pada kesempatan yang begitu penting, bagaimana Anda bisa bertindak sembrono dan melakukan apapun yang Anda inginkan? Jenderal memiliki pedang, jika Anda tidak memotong langit yang terbang, Anda akan menjadi semakin tidak layak. Di antara delapan wakil pavilion, seorang wanita parubaya berteriak dengan tajam. Begitu dia mendengar kata-kata wanita itu, Long Chen tidak bisa menahan perasaan marah. Wanita ini tidak peduli dengan kepolosannya, tetapi hanya berbicara dengan wanita itu ketika dia muncul. Ini terlalu parsial, asap tipis, asap ini tidak ringan. Long Chen menggelengkan kepalanya, melengkungkan bibirnya, dan bergumam dengan suara rendah, "Kamu ingin bermain? Kan, aku hanya ingin menemanimu." meskipun dibisikan, tetapi karena adegan itu terlalu sunyi, kata-kata Long Chen disampaikan ke telinga semua orang yang hadir. Para murid muda menggigit bibir mereka ketika mendengar kata-kata Long Chen, karena takut mereka akan tertawa terbahak-bahak dan beberapa dari mereka bahkan menggigit bibir hingga berdarah, jadi mereka menahan tawa mereka. Anda. Nama belakang wanita pendek dan gemuk itu adalah Bu, dan namanya adalah Bukingan. Menelan Long Chen hidup-hidup. Sombong. Apakah Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan di sini? Long Chen menyela, dan wanita itu sangat marah. Wanita ini adalah tetua dari keluarga. Bukinian, Long Chen, kamu harus berhati-hati, Tang Waner berkata kepada Long Chen. Long Chen tiba-tiba menyadari, tidak heran wanita ini berbicara dengannya begitu dia muncul, sengaja mempermalukan dirinya sendiri. Ternyata mereka satu keluarga, Tang Waner. Apa yang kamu gumamkan? Semua wakil ketua kabinet ada di sini. Mengapa Anda berbisik-bisik secara pribadi? Bukankah tuanmu mengajarimu etiket dasar menjadi murid?" Seorang lelaki tua berkata dengan dingin minum. "Aku tahu aku salah." Tang Waner tampak sedih, tapi dia tetap memberi hormat. "Lupakan saja, anak-anak yang tumbuh di hutan belantara, bagaimana mereka bisa tahu begitu banyak etiket? Jangan dijadikan contoh." Penatua Kamikaze lainnya berkata dengan ringan. "Kamu memiliki bakat yang bagus, tetapi kamu terlalu bodoh. Namun, saya tidak bisa menyalahkan Anda untuk ini. Jika kamu ingin disalahkan, kamu hanya bisa menyalahkan tuanmu karena tidak mengajarimu dengan baik. Penatua Kamikaze terakhir adalah seorang wanita tua dengan wajah dingin. Dia juga menambahkan. Ketika dia mendengar wanita tua itu menghina tuannya, Tang Waner menggertakkan giginya dan berkata, "Tuanku adalah tuan terbaik di dunia. Salahku adalah salahku dan tidak ada hubungannya dengan tuanku." Ketika Tang Waner membuka mulutnya, wajah ketiga tetua Kamikaze tiba-tiba menjadi gelap dan wanita tua itu berkata dengan dingin, "Beraninya kamu berbicara balik?" Saya benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Kami mengira Anda masih kecil, jadi kami dengan baik hati mengajari Anda jangan sampai Anda tersesat. Anda tidak hanya tidak tahu berterima kasih, tetapi juga kesal. Anda benar-benar bodoh dan sangat bodoh. Petik 2. Tang Waner gemetar karena marah, air mata menggenang di matanya, tetapi dia dengan keras kepala bertahan, tidak membiarkan air mata mengalir. Dia menggunakan cara ini untuk menunjukkan pantang menyerah. Saat mereka mengkritik Tang Waner, Long Chen menatap penonton. Dia menemukan bahwa delapan wakil kepala kabinet, tiga tetua kami, dan pejabat tinggi yang tak terhitung jumlahnya semuanya memiliki sikap acuh tak acuh terhadap Tang Waner. Sangat jijik mendengarkan kritik sok suci mereka terhadap Tang Waner, Long Chen Fei akan meledak. Dia mengambil langkah maju dan melindungi Tang Waner di belakangnya, melihat wanita tua itu sedikit sarkas memuncul dari sudut mulutnya. Singkirkan niat baik munafikmu. Kamu sudah cukup tua. Jangan berbicara begitu kejam, dan tinggalkan beberapa berkah untuk anak cucumu. Long Chen membantah wanita tua itu dan semua yang hadir kuat terkejut. Mereka memandang Long Chen dengan tak percaya, "Apakah orang ini ingin mati?" "Berani!" Dia berteriak dengan marah, dan keinginan Huang Wei dan Ling Tian yang mengamuk mendesak ke arah Long Chen. Tang Waner, yang berada di samping Long Chen, mendengus dan hampir memuntahkan darah. Dan para prajurit naga yang tersembunyi di belakang mereka dihancurkan oleh kekuatan kekaisaran yang menakutkan. Tulang mereka berdebar kencang, rasa sakitnya tak tertahankan. Mereka merasa tulang mereka akan dihancurkan. Keinginan mereka juga berada di bawah tekanan yang kuat. Jika mereka berlutut ke tanah, penghancuran keinginan ini akan hilang dalam sekejap. Namun, hari ini mereka bukan lagi prajurit naga tersembunyi seperti dulu. Setelah mengalami baptisan darah dan api, dan pengalaman hidup dan mati, mereka telah dilahirkan kembali. Bahkan di hadapan paksaan Kaisar Sembilan Vena, mereka tidak akan menyerah. Mereka lebih baik mati berdiri daripada hidup berlutut. Apa yang mereka hadapi hanyalah akibat dari prestise kekaisaran wanita tua itu, dan Long Chen sendiri bertahan sebagian besar kekuatannya. Menghadapi prestise kekaisarannya dan akan hancur, Long Chen berdiri kokoh seperti gunung, stabil seperti batu. Pada saat itu, semua orang kuat yang hadir terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa Long Chen, seorang suci manusia kecil, dapat menahan paksaan Kaisar Manusia Sembilan Vena. Bagaimana ini mungkin? Long Chen menatap wanita tua yang terkejut itu, seringai muncul di sudut mulutnya. "Kamu sudah tua dan tanahnya terkubur sampai ke leher. Singkirkan paksaanmu yang menyedihkan! Berhentilah merasa malu dan temukan kuburan dengan cepat." Suara Long Chen tenang tanpa sedikit pun gemetar, dan tidak ada tanda-tanda upaya apapun, karena yang paling ditakuti Long Chen gelombang adalah paksaan. Long Chen secara fisik kuat, bahkan menghadapi paksaan Kaisar Sembilan Vena, ia tidak dapat menyakiti Long Chen, dan paksaan semacam ini seringkali menghancurkan kemauan dan jiwa. Hal yang paling kuat bagi Long Chen adalah kemauan dan jiwa, paksaan wanita ini jelas tidak cukup. Mendengar suara Long Chen, semua orang kembali terkejut. Long Chen menahan paksaan Kaisar Sembilan Vena, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Ada harta untuk melindungi tubuh. Beraninya kau begitu lancang, aku akan memberimu pelajaran hari ini, dasar anak bodoh. Wanita tua itu berteriak dengan marah, dan semakin banyak orang keluar, dia langsung pergi ke Long Chen. Wanita tua itu hendak menyerang Long Chen, tetapi tidak satu pun dari delapan wakil Master Pavilion, dua tetua Kamikaze, dan semua orang tingkat tinggi yang hadir menghentikan mereka, dan mereka semua menyaksikan dengan dingin. Melihat wanita tua itu mendekat, niat membunuh yang dingin muncul di mata Long Chen. Dia perlahan mengulurkan tangannya, dan baru saja hendak menyegel, berniat untuk memanggil semua iblis bersayap perak, tiba-tiba sebuah suara datang ayo. Mau memberinya pelajaran, saya khawatir Anda tidak akan memiliki kualifikasi jika Anda berlatih selama sepuluh kehidupan. Ketika dia mendengar suara itu, Tang Waner berteriak kaget, Tuan. Bab 5347, kamu mengecewakanku. Orang yang berbicara tidak lain adalah guru Tang Waner, Feng Xinyu. Hari ini, Feng Xinyu mengenakan gaun istana emas, dengan sikap anggun dan mewah. Ketika dia muncul, sikap mulianya akan membuat semua anggota senior pavilion Feng Hai kewalahan. Bandingkan. Feng Xinyu muncul, dan di mata wanita tua itu, kecemburuan yang mendalam tidak bisa lagi disembunyikan. Jelas, penatua kamikaze yang sama, bersama dengan Feng Xinyu, tampaknya telah berubah menjadi daun hijau apalagi wanita tua ini sudah tua dan pucat dengan kerutan di wajahnya. Feng Xinyu di sisi lain masih muda dan penuh semangat. Pada usia 30 tahun, dia tampaknya memiliki pesona dewasa yang tak ada habisnya, yang lebih menggerakkan daripada gadis-gadis muda itu. Yang paling penting adalah aura Feng Xinyu terlalu kuat, selama dia ada di sana, dia adalah protagonis dunia ini dan tidak ada yang bisa bersaing dengannya. Feng Xinyu, apa maksudmu dengan itu? Mungkinkah aku Penatua Kamikaze dari pavilion Feng Shenhai tidak memenuhi syarat untuk memberi pelajaran pada anak nakal. Wanita tua itu berkata dengan ekspresi muram, "Awalnya delapan wakil master pavilion, tiga tetua Kamikaze, dan pejabat tinggi lainnya mengincar Tang Waner. Terus terang, pembangkit tenaga listrik lokal ini sengaja menolak orang luar. Tapi begitu Feng Xinyu muncul, mereka semua diliputi oleh aura kuat Feng Xinyu, dan mereka tidak berani menunjukkan terlalu banyak permusuhan." Suasana di sini tiba-tiba menjadi sangat tegang dan canggung. Meskipun Anda adalah penatua kamikaze dari Pavilion Feng Shenhai, Anda tidak memenuhi syarat untuk memberinya pelajaran. Pernahkah Anda mendengar tentang Akademi Nomor Satu di dunia? Feng Xinyu berkata dengan acuh tak acuh. Akademi Lingqiao, yang mengklaim sebagai yang tertua di sembilan surga dan sepuluh tempat. Wanita tua itu tertegun sejenak, lalu mencibir dan berkata, "Akademi Lingqiao saat ini telah lama menurun, dan dia bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk memasuki dunia Tianyuan. Jangan bilang, dia dari Akademi Lingqiao." "Jadi bagaimana jika dia berasal dari Akademi Lingqiao? Seorang siswa akademi tidak berhak menjadi sombong di depanku." Petik 2. Feng Xinyu tersenyum ringan, dia memandang Long Chen dan berkata, "Dia berasal dari Akademi Lingqiao, tapi dia bukan murid Akademi Lingqiao, dia adalah dekan termuda Akademi Lingqiao." Dekan, bagaimana mungkin? Begitu kata-kata Feng Xinyu keluar, semua orang yang hadir terkejut, apakah itu manajemen senior atau para murid, mereka semua memandang Long Chen dengan kagum. Bahkan prajurit wanita dari Legiun Naga tersembunyi tidak dapat mempercayainya. Mereka hanya mendengar tentang Akademi Ling Xiao di buku-buku kuno. Itu adalah Akademi nomor satu di dunia, dan Long Chen sebenarnya adalah Ling Xiao. Dekan Akademi Menghadapi mata terkejut semua orang, wajah Long Chen acuh tak acuh. Dia tahu bahwa Feng Xinyu sedang mencoba membangun momentum untuknya. Long Chen tidak tahu mengapa Feng Xinyu ingin mengungkapkan identitasnya. Saya lebih suka berpura-pura menjadi babi dan memakan harimau. Omong kosong, bagaimana mungkin seorang anak di Alam Suci menjadi dekan Akademi Lingqiao? Jika dia adalah dekan, seperti apa rupa Akademi Lingqiao? Wanita tua itu berkata dengan dingin, jelas dia tidak percaya identitas Long Chen. Melihat Feng Xinyu tidak berbicara, tetapi hanya melihat dirinya sendiri, Long Chen tahu bahwa dia perlu berbicara saat ini, saya tidak berbakat, saya bertanggung jawab atas cabang pertama, dan saya hanya seorang dekan cabang. Setelah mendengar dekan cabang, ekspresi ngeri semua orang sedikit mereda. Namun, meskipun itu adalah dekan cabang, tidak mungkin orang muda seperti itu yang bertanggung jawab. Bukankah ini lelucon? Long Chen adalah dekan cabang pertama Akademi Lingkiau, dan hubungan antara Feng Shenhai G dan Akademi Lingqiao tidak diketahui orang lain, setidaknya Anda harus tahu. Long Chen adalah dekan cabang, dan Anda hanyalah seorang penatua kamikaze. Katakan padaku, apakah kamu memenuhi syarat untuk memberinya pelajaran? Feng Xinyu berkata dengan ringan. Ketika Feng Xinyu mengatakan ini, delapan wakil master pavilion dan tiga tetua kamikaze terkejut, karena kata-kata Feng Xinyu melibatkan rahasia inti pavilion Feng Shenhai, yang hanya diketahui oleh tokoh inti dari level mereka. Huff, apakah dia bilang begitu? Siapa yang akan bersaksi untuknya? Bahkan jika dia, jadi apa, sekarang dia telah mendapatkan plat nama dari murid Pavilion Feng Shenhai. Dia adalah murid kita dari Pavilion Feng Shenhai, seorang murid, dia Anda harus mematuhi aturan di sini. Wanita tua itu mencibir. Dia mengambil papan nama murid ini sepenuhnya untuk Tang Waner, jika tidak, dengan identitasnya, apakah dia akan peduli dengan status murid kecil? Akademi pertama terletak di luar hutan belantara, Long Chen melintasi hutan belantara sendirian, hanya untuk menemukan Waner. Petik 2. Ketika mereka mendengar bahwa Long Chen sedang melintasi hutan belantara, pada saat itu, para penonton berseru, melintasi hutan belantara. Bagaimana mungkin? Feng Xinyu mengabaikan ekspresi terkejut mereka dan melanjutkan, sekarang dia muncul di sini sebagai murid dan bersaing secara adil atas nama seorang pelayan dewa. Yang terbaik bagi para murid untuk menyelesaikan konflik di antara para murid jika Anda benar-benar ingin menggunakan yang besar untuk menindas yang kecil dan memaksa orang lain, maka Anda membuat kesalahan besar, apalagi kata-kata yang merugikan diri sendiri seperti pelajaran. Petik 2. Kata-kata Feng Xinyu membuat Long Chen tiba-tiba sadar. Long Chen akhirnya mengerti bahwa Feng Shen Heige tampaknya memiliki hubungan tertentu dengan Akademi Lingqiao, yang tampaknya sangat dekat. Jika Long Chen mengungkapkan identitasnya sebagai dekan, Penatua Kamikaze akan bersedia tunduk pada senioritas. Oleh karena itu, Feng Xinyu berusaha membangunkan orang-orang ini. Untuk pergi. Melihat mata orang-orang ini, Long Chen tahu bahwa mereka tampaknya sangat takut berbicara dengan mereka sebagai dekan. Mungkinkah aku, dekan cabang, bisa duduk sejajar dengan tuan pavilion mereka? Long Chen tiba-tiba memiliki tebakan yang sangat berani. Benar, konflik antar murid harus diselesaikan di antara murid, sangat tidak pantas bagi generasi yang lebih tua untuk campur tangan. Namun, Long Chen, jika Anda berpartisipasi dalam kompetisi kualifikasi sebagai murid, Anda harus mematuhi peraturan. Baru saja Anda berbicara dengan Sembrono dan dipermalukan dengan jahat, apakah kamu tidak tahu bagaimana menghormati orang yang lebih tua? Seorang wakil ketua kabinet berdiri dan berkata, "Kalimat sebelumnya masih manusia, tapi kalimat terakhir ditujukan pada Long Chen lagi." Long Chen berkata dengan ringan, "Kamu salah gelombang hormati yang lebih tua, hormati yang tua yang berprofesi sebagai guru." hormati yang lebih tua, jangan yang berpikiran sempit, genta yang kejam. Rasa hormat mengacu pada gengsi para pemberani yang membela negara dan menyelamatkan semua makhluk hidup, bukan gengsi seekor rubah yang menindas yang kecil dan menggunakan kekuasaan untuk keuntungan pribadi. Petik 2 Kata-kata Long Chen setara dengan memarahi sekelompok pejabat tingkat tinggi, terutama kata-kata yang berpikiran sempit, kejam, menindas yang kecil, dan berpura-pura kuat, yang membuat Tang Waner sangat kecanduan, karena kelompok pria ini adalah kelompok seperti itu, bajingan dia akan mati lemas. Hal yang paling menakjubkan adalah bahwa setelah Long Chen selesai mengutuk, mereka hanya bisa menahannya dan tidak dapat membantah. Karena begitu mereka membantah, pot Dewa akan diletakkan di atas kepala mereka yang setara dengan duduk sendiri. Saat ini, salah satu wakil ketua kabinet terbatuk-batuk dan berkata dengan serius, "Pertandingan kualifikasi akan segera dimulai. Izinkan saya menjelaskan aturannya terlebih dahulu." Tunggu sebentar. Pada saat ini, Feng Xinyu menyela kata-kata Master Pavilion, corak Master Pavilion berubah, Feng Xinyu datang ke Tang Waner, dia menatap Tang Waner untuk waktu yang lama, akhirnya menggelengkan kepalanya dan menghela nafas nada. Kamu mengecewakanku. Bab 5348, Melon Buatan dan Jujube Retak. Menguasai. Tang Waner terkejut, Feng Xinyu selalu menyayanginya, menganggapnya sebagai harta di tangannya, dan tidak pernah membiarkannya menderita keluhan apapun. Ketika saya berada di Feng Zhong sebelumnya, seluruh Feng Zhong ingin memberinya tiga poin. Dapat dikatakan bahwa Feng Zhong sama seperti dia, tidak mau mengatakan kata-kata serius. Tapi hari ini, Tang Waner tercengang dengan kata-katanya. Pada saat itu, pikirannya menjadi kosong, dan dia tidak tahu apa kesalahannya. Apakah kamu masih ingat apa yang aku katakan kepadamu ketika aku menerimamu sebagai magang? Feng Xinyu memandang Tang Waner dan berkata. Tang Waner mengangguk dengan putus asa, suaranya tercekat dan berkata, Tentu saja saya ingat, Anda mengatakan bahwa sejak hari itu, hanya murid yang diharuskan menggertak orang lain, dan tidak boleh diganggu, agar tidak kehilangan muka. Menguasai. Jika Anda tidak bisa mengalahkan saya, saya akan menemukan kakak laki-laki dan perempuan saya. Jika Anda tidak bisa mengalahkan kakak laki-laki dan perempuan saya, saya akan datang kepada Anda, Guru. Petik 2 Inilah yang dikatakan Feng Xinyu ketika dia mengambil Tang Waner sebagai muridnya, dan Tang Waner tidak akan pernah melupakannya dalam hidupnya. Karena kamu ingat, mengapa kamu sangat menderita, dan bagaimana kamu diintimidasi. Apa kau pernah mencariku? Feng Xinyu memandang Tang Waner dan bertanya. Aku, Tang Waner kehilangan kata-kata. Murid Feng Xinyu saya, kapan giliran mereka untuk menggertak Anda? Tuan, Anda hampir kehilangan muka. Feng Xinyu menghela nafas, dengan tatapan kebencian terhadap besi. Ini ketidakmampuan muridku. Saya akan bekerja keras untuk berlatih. Guru, jangan sedih. Aku akan membantumu mendapatkan kembali wajahmu yang hilang. Tang Waner berkata dengan tergesa-gesa. Feng Xinyu merawat Tang Waner dengan segala cara yang memungkinkan, dan Tang Waner selalu menganggap Feng Xinyu sebagai ibunya sendiri. Melihat matanya yang kecewa saat ini, Tang Waner merasa sangat tidak nyaman, dan pada saat yang sama benci karena dia tidak cukup kuat. Anak bodoh, apakah saya mengatakan bahwa Anda adalah pemimpin Feng Song? Saya hanya berharap bahwa Anda akan menjadi diri Anda yang sebenarnya tidak peduli apapun lingkungannya. Kaulah yang dengan bodohnya memikul satu demi satu beban di pundakmu sendiri. Banyak masalah dan masalah sepele membuat Anda melupakan esensi latihan. Jika Anda terus seperti ini, Anda akan menjadi seperti mereka, berjuang untuk kekuasaan dan bertekuk lutut untuk ketenaran dan kekayaan. Feng Xinyu menghela nafas. Kata-kata Feng Xinyu mengubah wajah semua orang kuat yang hadir, yang jelas memarahi mereka semua. Tapi Long Chen mengagumi di dalam hatinya, apa yang dikatakan Feng Xinyu terlalu benar, Tang Waner sekarang memiliki terlalu banyak beban, dia berpikir sepanjang hari tentang bagaimana melindungi semua orang, bagaimana tidak menimbulkan masalah bagi guru, dan mencari kesempurnaan di mana-mana. Seiring berjalannya waktu, kekuatan habis, dan hati Tao akan tersesat. Kata-kata Feng Xinyu tepat sasaran, delapan wakil master pavilion, tiga tetua kamikaze, dan banyak pejabat tinggi semuanya menargetkan orang luar seperti Tang Waner. Ini jelas menyatakan kedaulatan dan berusaha menguasai Feng Xinyu. Meskipun mereka memiliki basis kultivasi yang tinggi dan kekuatan yang kuat, keinginan egois mereka telah kehilangan pandangan. Orang-orang seperti itu tidak akan dapat memahami dao sejati sepanjang hidup mereka. Yang disebut orang tidak seperti manusia, dan hantu tidak seperti hantu. Ini bukan untuk memarahi mereka, tetapi gambaran sebenarnya dari mereka sekarang. Masing-masing dari mereka berada pada posisi yang tinggi, tetapi hati mereka sangat sempit, pikiran mereka sangat gelap, mereka tidak ada bedanya dengan iblis. Hal yang paling menakutkan adalah mereka sendiri tidak menyadari kesalahan apapun dan mereka sangat yakin bahwa semua yang mereka lakukan adalah benar. "Tuan, murid ini menyadari kesalahannya." Tang Waner berkata dengan suara tercekat. Feng Xinyu memandang Tang Waner dengan air mata berlinang dan ada sentuhan kesusahan di matanya. Dia mengulurkan tangan gioknya Perlahan menyeka air mata untuk Tang Waner, dan berkata dengan lembut. Anak baik, aku tahu kamu mencintai guru dan takut membuatnya bermasalah, tetapi kamu harus percaya pada kekuatan guru, yang cukup untuk melindungimu, setidaknya. Mata Feng Xinyu menyapu semua pejabat tingkat tinggi, dan lengkungan angkuh muncul di sudut mulutnya, setidaknya, saya tidak mengambil kelompok melon bengkok dan kurma retak ini ke mata saya. Mendengar Feng Xinyu menggambarkan sekelompok orang dengan melon bengkok dan kurma terbelah, Tang Waner menangis dan tertawa, sementara wajah orang-orang tingkat tinggi itu hitam seperti arang. Feng Xinyu, kamu terlalu berlebihan. Seorang master pavilion akhirnya tidak tahan dan berteriak dengan tajam. Tidak terlalu berlebihan bagi kalian orang tua untuk berbicara dengan kejam dan kejam terhadap seorang gadis. Jangan khawatir, saya akan mencatatnya karena berani mempermalukan murid saya Feng Xinyu. Feng Xinyu mendengus dingin. Dengan suara, dia berhenti berbicara dengan mereka, tetapi menatap Long Chen dan berkata, menonton Waner diintimidasi, aku tidak pernah membantunya, jadi jangan salahkan aku. Long Chen buru-buru menggelengkan kepalanya dan berkata, bagaimana mungkin? Senior sebijak laut, jadi pasti ada makna yang dalam. Seperti kata pepatah, jika Anda mendapatkan sesuatu, Anda akan kehilangan sesuatu. Demikian pula, jika ada ruginya, pasti ada untungnya. Waner telah menanggung penghinaan dan mengeraskan karakternya selama periode ini, yang mungkin bukan hal yang buruk untuk pertumbuhannya di masa depan. Yang paling penting adalah dia melihat dengan jelas sifat manusia di masa yang paling sulit, dan mendapatkan sekelompok saudari yang berbagi hidup dan mati bersama. Ini adalah kekayaan paling berharga dalam hidup. Bolehkah saya bertanya pada kelompok melon bengkok dan kurma terbelah itu, apakah ada orang yang bisa mempercayakan hidupnya? Dari sudut pandang ini, apakah itu Waner atau setiap prajurit dari Hidden Dragon Legion, ini adalah kesempatan besar dan berkah yang luar biasa. Petik 2 Melihat bahwa Long Chen tidak lupa untuk menyakiti sekelompok orang ini saat berbicara, Feng Xinyu tidak bisa menahan tawa dengan kekaguman di wajahnya. Sangat layak menjadi dekan termuda dalam sejarah Akademi Ling Kiao. Kebijaksanaan dan visi semacam ini sungguh menakjubkan. Saya masih memikirkan bagaimana menjelaskannya kepada Waner. Dengan kata-katamu, penjelasan siapapun tidak berguna. Baru sekarang Tang Waner mengerti bahwa dengan niat baik tuannya tidak muncul sepanjang waktu dan membiarkan dirinya berjuang. Seperti yang dikatakan Long Chen, hanya ketika hidup seseorang berada pada titik terendah seseorang dapat melihat sifat manusia dengan jelas gelombang mendengar percakapan antara Feng Xinyu dan Long Chen. Pada saat itu, Tang Waner sepertinya memahami banyak kebenaran. Dalam sekejap dan suasana hatinya tumbuh banyak. Dia sepertinya tumbuh dewasa dalam sekejap. Bukankah kamu sudah selesai? Kami di sini untuk berpartisipasi dalam kompetisi peringkat, bukan untuk melihat kalian saling menggoda. Pada saat ini, seorang anak Tuhan berdiri dan berteriak dengan tidak sabar. Menghadapi teriakan Putra Dewa, Feng Xinyu tidak marah, tetapi menatap Long Chen dengan senyum tenang dan berkata, "Apakah kamu mengerti mengapa aku menanyakan kalimat itu kepada Waner?" Long Chen tercengang, dan kemudian ekspresi ekstasi muncul di wajahnya. Melihat kegembiraan di wajah Long Chen, Feng Xinyu dan Long Chen saling memandang dan tersenyum, lalu langsung kembali ke tempat mereka. Feng Xinyu dan tetua Kamikaze lainnya berdiri berjajar, tetapi mereka tampak menonjol dari kerumunan dan tidak selaras dengan semua orang. Temperamennya terlalu mulia. Dia berdiri di sana seperti seorang putri berpakaian mewah. Di antara sekelompok pengemis compang camping. Pertandingan kualifikasi telah dimulai, silakan mainkan rolet kualifikasi. Seorang wakil master pavilion berteriak keras, dan kemudian kehampaan itu bergetar, dan rolet besar muncul. Bab 5349, Medan Perang Darah Jahat Roulette peringkat adalah senjata ajaib, dan ada banyak rune di roulette. Ketika seorang wakil kepala kabinet memulai roulette, rune yang tak terhitung jumlahnya muncul di roulette dan tiba-tiba kecemerlangan ilahi yang bersinar berhenti. Kemudian sebuah bola seukuran telur jatuh ke dalam kotak batu di bawah roulette dan seseorang melangkah maju untuk memegang kotak batu itu dan mendatangi wakil master pavilion. Roulette dan kotak batu dijaga oleh formasi. Selama seluruh proses, Long Chen hanya bisa melihat bola jatuh ke dalam kotak batu, tetapi dia tidak bisa melihat bentuk bola yang tepat. Orang tua itu membuka tangannya yang besar dan perlahan-lahan mengulurkannya ke dalam kotak. Pada saat itu, Long Chen mengerutkan kening. Long Chen memandang Feng Xinyu, dan saat ini Feng Xinyu juga memandang Long Chen. Long Chen, ada apa? Melihat Long Chen mengerutkan kening, Tang Waner mau tidak mau bertanya. Melihat Feng Xinyu tetap tenang, Long Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, Bukan apa-apa, saya selalu merasa bahwa beberapa orang tidak tahu malu dan suka menipu, jadi usia tua mereka dihabiskan untuk anjing. Suara Long Chen tidak keras, tapi juga tidak rendah. Sebagian besar orang kuat yang hadir mendengarnya, dan wakil master Pavilion mendengar kata-kata Long Chen, dan ada sedikit kepanikan di matanya. Ternyata ketika lelaki tua itu merogoh ke dalam kotak, dia bahkan merentangkan lengan bajunya. Long Chen jelas merasakan sesuatu yang aneh di lengan bajunya. Long Chen segera menyimpulkan bahwa lelaki tua itu masih memiliki bola di lengan bajunya. Dia berpura-pura mengambil bola di dalam kotak tetapi sebenarnya meletakkan bola di lengan baju ke tangannya di mana orang lain tidak bisa melihatnya. Long Chen telah melihat trik semacam ini di Kekaisaran Feng Ming ketika dia masih kecil, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa trik semacam ini dapat dilihat di dunia peri, yang membuka mata. Long Chen melihat petunjuknya, dan Feng Xinyu juga melihatnya, tetapi dia pura-pura tidak melihatnya, dan tidak nyaman bagi Long Chen untuk mengungkapkannya. Orang tua itu jelas sedikit bersalah, dia pura-pura tidak mendengar apa yang dikatakan Long Chen, mengangkat bola di tangannya, dan berkata dengan keras, "Ini adalah medan perang darah jahat. Kali ini, pertandingan kualifikasi akan diadakan di medan perang darah jahat. Orang tua itu mengumumkan bahwa itu sudah selesai, dan rolet dan kotak batu segera dilepas." Lalu, seseorang membacakan peraturannya, "Apa yang disebut medan perang darah jahat adalah sarang setan jauh di dalam hutan belantara. Setan di sini disebut setan darah angin jahat." Setan darah angin jahat adalah setan yang sangat langka dengan kekuatan angin. Mereka memiliki wilayah yang sangat luas, bahkan lebih luas dari wilayah Fengshan, Haige. Angin jahat dan setan darah memiliki kelompok besar dan banyak suku. Ras ini selalu menjadi sasaran perburuan dan percobaan oleh Fengshan, Haige. karena ada sesuatu di kepala iblis darah angin jahat yang disebut kristal iblis darah, yang merupakan inti dari kekuatan hidup mereka. Kristal iblis darah ini mengandung energi phoenix yang keras. Energi semacam ini langka dan kuat, dan tidak dapat diserap secara langsung. Namun, nilai kristal iblis darah yang dimurnikan lebih dari 10.000 kali lipat dari batu roh angin. Karena nilainya yang mencengangkan dan kebutuhan pembangkit tenaga angin, murid-murid Feng Shen Haige akan pergi jauh ke hutan belantara untuk berburu di wilayah iblis darah angin yang jahat. Namun, wilayah angin jahat dan iblis darah jauh di dalam hutan belantara, dan semakin tinggi tingkat kultivasi, semakin kuat penindasan hukum di hutan belantara. Oleh karena itu, hanya para murid di bawah kaisar yang bisa berburu. Pavilion Fengshenhai terlalu jauh dari wilayah angin jahat dan iblis darah, dan susunan teleportasi biasa tidak dapat mencapainya sama sekali, jadi harus diteleportasi dengan kekuatan manik angin tetap. Saat itu, 17 tim akan dipindahkan ke titik berburu di luar wilayah Gorevin, karena mereka telah berurusan dengan Gorevin sepanjang tahun, dan terdapat tempat berburu yang relatif aman. Bertarunglah dengan cepat dan mundur setelah Anda berhasil, tanpa mengganggu keberadaan yang menakutkan di kedalaman. Jika menghadapi keberadaan yang menakutkan, Anda hanya perlu menghancurkan papan nama teleportasi dan Ding Fengzu akan merasakannya dan langsung memindahkan Anda kembali ke Paviliun Loud Fengshan. Hanya saja papan nama teleportasi terbuat dari emas peri elemen angin khusus yang sangat berharga. Secara umum, tidak ada yang akan menghancurkan papan nama teleportasi kecuali jika benar-benar diperlukan. Selain itu, teleportasi membutuhkan energi yang sangat besar. Biasanya, ketika murid pergi berburu, mereka biasanya pergi ke sana dan kembali sendiri. Hanya uji coba para dewa dan dewi yang memenuhi syarat untuk menikmati perawatan teleportasi. Namun, mereka juga memiliki tugas. Pengadilan akan kehilangan uang. Blood Demon Azurite, hanya Blood Demon tingkat Saint Surgawi yang memiliki kemungkinan tertentu untuk membentuk kristal ajaib berkualitas biru, sekitar 10 Blood Demon tingkat Saint Surgawi, hanya satu yang dapat menghasilkan kristal biru setan darah, seratus ribu berarti setidaknya satu juta setan darah suci surgawi harus dibunuh. Dan percobaan mereka kali ini didasarkan pada jumlah kristal biru iblis darah yang akhirnya dibawa kembali oleh semua orang ke peringkat mereka, dan yang terakhir di peringkat akan langsung dieliminasi. Karena hanya 16 tim yang mengikuti pertandingan kualifikasi, kali ini ada 17 tim. Sebab, pertandingan kualifikasi ini akan digelar dua kali. Ini kualifikasi nyata. Ketika pria itu selesai mengumumkan aturan, Long Chen tahu di dalam hatinya bahwa ini untuk menguji kekuatan tim secara keseluruhan. Dengan dia memimpin tim, Long Chen tidak takut dengan tantangan apapun. Prajurit Naga Tersembunyi saat ini bukanlah wanita lemah seperti dulu; mereka sudah memiliki temperamen master sejati. Kini, saatnya menguji prestasi mereka. Selama pertemuan, Long Chen melihat semua tim dan pembangkit tenaga listrik di tim ini memang jauh lebih kuat daripada prajurit Naga Tersembunyi dalam hal bakat dan bakat. Tetapi sekelompok orang ini, dengan lubang hidung mereka menghadap ke atas, tujuh menolak untuk menerimanya, dan delapan dari mereka menutup telepon dengan dendam, mereka tampak seperti bunga rumah kaca yang tidak pernah dipukuli. Jika prajurit naga tersembunyi bertarung melawan mereka satu lawan satu, Long Chen percaya bahwa tidak ada tim yang bisa menandingi legiun naga tersembunyi. Jadi meskipun dia tahu bahwa lelaki tua itu sedang memainkan trik kotor, Long Chen masih penuh percaya diri. Menurut kata-kata lelaki tua itu, di hadapan kekuatan absolut, konspirasi apapun adalah omong kosong. Selain itu, Feng Xinyu tidak mengatakan apa-apa, yang berarti mereka hanya sedikit licik dan mereka benar-benar tidak berani membunuh begitu banyak orang. Jika tidak, Feng Xinyu pasti akan membunuh mereka gelombang Feng Xinyu dan di permukaan. Percakapan Tang Waner adalah untuk Tang Waner, tetapi juga untuk Long Chen. Itu artinya, jangan ragu, lakukan saja saat Anda harus. Keluhan Tang Waner tergantung pada Long Chen. Long Chen sudah lama tidak senang dengan kelompok orang ini. Sekarang Feng Xinyu mendukungnya, jika Long Chen masih terbiasa dengan mereka, maka dia tidak akan dipanggil Long Chen. Aturan dibacakan, dan kemudian wakil ketua kabinet dengan munafik menasihati semua orang, dan pada saat yang sama mendorong beberapa patah kata, dan setiap orang diberikan papan nama baru. Semua orang menyingkirkan papan nama dengan hati-hati. Ini adalah hal yang menyelamatkan jiwa. Meskipun mungkin tidak digunakan, jika hilang saat digunakan, itu akan benar-benar habis. Ketika papan nama dibagikan, Long Chen memperhatikan bahwa tim lain memandang Long Chen dan Tang Waner dengan wajah mencibir, dan Long Chen juga memandang mereka sambil tersenyum. Mungkin, semua orang menganggap pihak lain itu lucu. Berdengung. Tiba-tiba, kecemerlangan mengalir di Ding Feng Bed seperti matahari yang terik di atas pagoda, dan Long Chen tiba-tiba merasakan kekuatan ruang yang kuat menyelimuti mereka, dan semua orang menghilang dalam sekejap. Bab 5350: Cara untuk tidak menjadi populer. Berdengung. Kekosongan berputar, dan Long Chen tiba-tiba merasa bahwa hukum ruang menjadi kacau dan nafas surga menjadi keruh, seolah-olah seseorang yang berendam di mata air panas dilemparkan langsung ke kolam berlumpur. Bau kotor antara langit dan bumi menjijikkan, dan Long Chen tidak bisa menahan keterkejutannya. Ternyata ini adalah bau hutan belantara. Kenapa dia tidak menyadarinya sebelumnya? Long Chen juga tiba-tiba mengerti mengapa orang-orang dengan alam yang kuat tidak dapat melintasi hutan belantara. Meskipun suasana di sini membuat Long Chen dan yang lainnya sedikit tidak nyaman, itu tidak memengaruhi kekuatannya. Namun, ketika Tang Waner melihat medan, dia tiba-tiba tercengang. Di sini, ini bukan medan perang darah jahat; itu terlalu banyak menyimpang. Salah satu pelayan Tang Waner melihat peta, dan dengan hati-hati mengidentifikasinya. Setelah memastikan bahwa ini sama sekali bukan medan perang darah jahat, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, "Potong itu benar-benar cara yang memalukan!" Long Chen melengkungkan bibirnya dengan ekspresi jijik. "Long Chen, maksudmu teleportasi kita telah menyimpang. Apakah itu tipuan mereka?" Mustahil, Tang Waner tidak percaya. Ini terlalu rendah. Saya melihat dengan mata kepala sendiri bahwa lelaki tua itu datang untuk berganti posisi. Tuanmu juga melihatnya, tetapi dia tidak berbicara kata Long Chen. Namun, ini adalah kesalahan besar, dan mereka harus bertanggung jawab. Tang Waner masih tidak percaya. Apa tanggung jawabnya? Yang Lao Deng katakan sebelumnya bahwa selama proses teleportasi, tidak boleh ada perubahan, jika tidak maka akan mempengaruhi keakuratan teleportasi, dan dia mengulanginya tiga kali. Sekarang teleportasi kita bengkok, dia pasti akan mengatakan bahwa itu pasti karena beberapa dari kita tidak mematuhi aturan dan menyebabkan teleportasi menyimpang secara artifisial. Salahkan saja kami, dan tidak ada bukti. Apa yang dapat Anda lakukan dengan mereka? Long Chen mengangkat bahu. Sialan, mereka adalah kaisar sembilan urat yang agung, mengapa mereka tidak memiliki garis bawah sama sekali? Tang Waner menggertakkan giginya dengan marah. Long Chen menggelengkan kepalanya, membelai wajah cantik Tang Waner dengan tangannya yang besar, dan menghela nafas, Waner, gadis bodohku, kamu masih belum mengerti niat baik tuanmu. Anda dapat melihat wajah jelek mereka dengan jelas, dan Anda harus diperingatkan. Apakah Anda pikir mereka dilahirkan begitu tak tahu malu? Tidak, kebanyakan orang memiliki garis bawah. Hanya saja, dengan tekanan dari dunia luar, saya harus mengalah dan harus menurunkan intinya. Ketika suatu hari intinya putus, saya akan benar-benar tidak bermoral, melakukan segalanya, dan melakukan segala jenis kejahatan, bahkan ketika mereka melakukan kejahatan mereka tidak merasa bersalah sama sekali, dan mereka merasa bahwa semuanya diterima begitu saja, sama seperti Anda. Seberapa banggakah Tang Waner yang saya temui saat itu? Itu adalah peri yang sombong yang lebih suka membungkuk daripada membungkuk, bagaimana dengan sekarang? Anda terus-menerus menundukkan kepala dan bersabar. Mari kita begini, Anda menurunkan garis bawah lagi dan lagi, cepat atau lambat, Anda akan mematahkan garis bawah, dan Anda akan mulai menggunakan metode dan cara mereka untuk berurusan dengan orang lain. Seiring berjalannya waktu, Anda akan berpikir bahwa orang tidak menghancurkan dunia untuk diri mereka sendiri dan bahwa segala sesuatu harus didasarkan pada kepentingan mereka sendiri dan segala sesuatu yang menghalangi kemajuan mereka akan dihilangkan tanpa menggunakan cara apapun." Petik 2. Hati Tang Waner bergetar. Setelah Long Chen mengingatkannya, dia akhirnya mengerti arti mendalam dari tuannya. Sayangnya, dia terlalu bodoh untuk memahaminya sendiri. Itu semua tergantung pada pengingat Long Chen. Saudara Long Chen mengatakannya dengan sangat baik. Orang tidak ingin membunuh dunia untuk diri mereka sendiri, itulah yang dipikirkan oleh kelompok orang ini di dalam hati mereka. Xiao Yue tidak bisa membantu tetapi mengagumi. Long Chen berkata sambil tersenyum, "Kakak bodoh, kamu salah. Orang tidak ingin membunuh dunia untuk diri mereka sendiri. Itu tidak berarti bahwa orang dapat melakukan semua hal buruk untuk keuntungan mereka sendiri." Yang dimaksud dengan melakukan dalam kalimat ini bukanlah untuk melakukan tetapi makna dari pembinaan diri yaitu jika seseorang tidak mengembangkan karakternya sendiri, menahan keinginannya dan bertindak sembarangan, cepat atau lambat dia akan menjadi dikutuk oleh pembunuhan dunia. Petik 2. Untuk semua prajurit wanita dari legiun naga tersembunyi, Long Chen memperlakukan mereka sebagai saudara perempuannya sendiri. Lagi pula, di hati Long Chen, banyak dari mereka mungkin adalah calon saudara laki-laki dan menantu perempuannya dan mereka semua adalah anggota keluarga, jadi tidak perlu berbicara. Sangat pendiam. Semua orang tiba-tiba menyadari bahwa mereka telah memahami arti kata-kata mereka sendiri secara terbalik. Long Chen berkata, "Oke, okay, tidak peduli trik apa yang mereka mainkan, di depan kekuatan absolut, itu semua tidak masuk akal." Xiao Yue, kamu seharusnya memiliki pemahaman yang lebih baik tentang situasi di sini. Datang dan perkenalkan saya. Saya akan mempelajari dan mempelajari jenis obat apa yang dijual oleh labu Deng Tua ini. Petik 2. Xiao Yue cerdas dan cukup bijak. Dia selalu menjadi Ting Teng Tang Waner. Banyak keputusan penting dibuat olehnya, dan kemudian diputuskan oleh Tang Waner. Xiao Yue mengeluarkan peta dan memberitahu Long Chen bahwa mereka salah direpresentasikan sekarang, dan mereka berada dua hari lagi dari titik teleportasi mereka sendiri. Suku Setan yang disebut Iblis Tulang adalah sejenis monster yang tulangnya lahir di luar tubuh. Mereka memiliki pertahanan yang buruk dan sedikit kelemahan. Meskipun kristal ajaib mereka memiliki energi emas yang kuat, mereka terlalu sulit untuk dihadapi, sehingga hanya sedikit orang yang mendatanginya. Memburu mereka, suku ini tidak terlalu besar, tapi masih ada ratusan juta setan. Yang paling penting adalah masih ada kaisar iblis berurat tujuh yang menakutkan yang duduk di kota, jadi mereka harus berkeliling. Butuh dua hari untuk berkeliling, jaraknya dan masih dalam kondisi tidak diserang oleh iblis lain. Total kita hanya punya tujuh hari. Setelah tujuh hari berlalu, kita harus mundur. Jika tidak, semua hasil akan dianggap tidak valid. Dua hari telah terbuang sia-sia, orang-orang tua ini terlalu penuh kebencian. Tang Waner sangat marah sehingga dia mengepalkan tinjunya dengan erat, tapi dia tidak punya pilihan selain mengutuk bajingan tua yang tak tahu malu ini. Pada saat itu, Long Chen berpikir bahwa mereka akan mengirim semua orang langsung ke pusat medan perang darah jahat, dan membiarkan semua orang melakukan pemusnahan kelompok. Belakangan, dia merasa bahwa mereka tidak punya nyali. Sekarang sepertinya mereka sengaja menunda semua orang selama dua hari. Kita hanya perlu berkeliling gelombang, meski masih ada lima hari tersisa. Dengan kekuatan tempur kita, kita tetap tidak akan takut pada mereka," kata Xiao Yue dengan sangat percaya diri. Long Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kamu berpikir terlalu sederhana. Mereka sengaja ingin melenyapkan kami secara langsung. Rute kami telah dihitung oleh mereka. Jika apa yang saya harapkan benar, mereka memiliki dua pilihan. Salah satunya adalah berkumpul di titik teleportasi kita pada saat yang sama dan membunuh monster yang seharusnya menjadi milik kita. Saat kita pergi, kita bahkan tidak akan bisa mendapatkan satu pun rambut monster. Ada pilihan lain, yaitu menjadi lebih ganas, memancing semua jenis monster kuat ke tempat kita berada, mencari tahu satu-satunya cara yang harus kita lewati, dan meminjam pisau untuk membunuh orang. Kata Long Chen, "Ketika Long Chen mengatakan ini, wajah semua orang berubah. Jika seperti yang diharapkan oleh Long Chen, mereka akan tersingkir jika dilakukan dengan baik. Jika tidak dilakukan dengan baik, mungkin ada sejumlah besar korban." Mungkin juga sudah terlambat untuk menghancurkan papan nama teleportasi. Oke, okay, saya memiliki pemahaman umum, dan sekarang saatnya kita tampil. Long Chen bertepuk tangan dan memimpin semua orang langsung ke area tempat iblis tulang itu berada. Jika Anda ingin menang, Anda harus mengambil jalan yang tidak biasa.